Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah blender. Kata pemiliknya, ini kondisinya jadi geladak geluduk ya. Ini bagian sininya, bagian gearnya, gear yang untuk nyambung ke gelas blendernya. Jadinya ini tidak bisa digunakan. Nah, setelah saya coba lihat-lihat di sini, sepertinya bautnya terlepas ya. Tapi nanti kita coba cek dahulu. Jadi kita harus bongkar dahulu. Untuk membongkar ataupun membuka si bagian gearnya ataupun yang bagian hitamnya ini, ininya kita buka dahulu. Caranya kita pukul menggunakan obeng min mengarah searah jarum jam ya. Kita pukul seperti ini, searah jarum jam, putar ke arah kanan. Kita coba sekali lagi. Oke, kita coba tes. Nah, oke, mantap. Ini langsung terbuka ya. Jadi cuma dua kali pukulan langsung terbuka. Oke, dan ternyata benar di sini ada dua buah baut yang lepas dan dua buah bautnya lagi ini longgar ya. Oke, kita coba buka lagi. Sepertinya bautnya ada di dalam. Nah, di sini ada empat buah baut. Ini kita lepas semua. Jadi dalamannya seperti ini, hanya ada gulungan ataupun spool dan juga sebuah controller ataupun juga untuk mengatur speed blendernya. Nah, ini bagian dudukan spoolnya, bautnya ini pada lepas ya, yang dua lepas, yang dua lagi longgar. Jadi kemungkinan karena ada getaran dari bagian atas ataupun bagian as blendernya, sehingga si bautnya ini longgar sendiri ya. Oke, jadi kita akan mencoba untuk memasang kembali baut yang lepas dan kita kuatkan lagi baut yang longgar. Di sini kita pasangkan dulu bautnya. Baut satunya lagi saya akan cari penggantinya dahulu. Oke, ini sudah ada penggantinya, langsung aja kita pasang. Oke, sudah pasang semua. Kita tes dahulu ya, apakah ini berputar normal. Kita coba tes. Oke, sepertinya bagus ya. Nah, untuk mencegah hal serupa terjadi ataupun untuk mencegah agar bautnya ini tidak terlepas kembali, di sini kita akan coba menggunakan lem di bagian bautnya. Di sini saya menggunakan lem lilin ataupun lem bakar. Lem lilinnya kita taruh di bagian tepian bautnya. Nah, ini untuk mencegah agar si bautnya ini tidak terlepas akibat getaran dari si blendernya. Jadi keempat bautnya ini kita kasih lem lilin di bagian tepian dari kepala bautnya. Jika sudah, tinggal kita pasangkan kembali bagian gearnya. Untuk memasangnya kita putar ke arah kiri ataupun berlawanan arah jarum jam. Untuk menguatkannya kita gunakan obeng dan juga tang. Kita pukul seperti tadi kita buka ya. Oke, seperti ini. Oke, dua kali pukulan cukup ya. Oke, sepertinya sudah mantap. Kita coba tes sekali lagi. Oke, sip. Sudah bisa kita gunakan kembali ya. Oke, jadinya seperti ini ya. Yang tadinya mendem ke bawah sekarang sudah normal kembali. Tinggal kita pasangkan untuk bagian tutup bawahnya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.